Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati antum sekeluarga. Amin. Afwan Ustaz, pada hari berapakah waktu yang paling tepat untuk melakukan akikah? Bolehkah melakukan di luar waktu tersebut apabila baru diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakannya? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Berkaitan dengan akikah jamaah, memang ada dua pendapat ulama. Ada yang berpendapat lepas hari ketujuh sudah nggak perlu akikah lagi. Karena hadis Nabi Wasallam mengatakan yu aku yau masabihi diakui pada hari ketujuhnya. Sehingga berarti kalau lewat nggak bisa. Tapi hadis Nabi yang lain mengatakan kullu mauludin marhunun bi aqiqati hatta yu'aqqa Semua yang terlahirkan itu itu tergadaikan dengan aqiqahnya, sampai dipotong aqiqahnya. Berarti hadis yang kedua ini memberikan keluasan. Kapan engkau mampu yang kau akikah? Dan anda lihat pendapat yang kedua ini lebih kuat. Cuma. Berarti antum itu tergadaikan. Kapan mampu? Tapi enggak wajib ya tadi. Ini urusan fadilah. Kalau antum anak baru punya usat setelah umur anak anak satu tahun, aku koin anak antum. Bismillah. Dan jangan memberatkan diri. Nggak boleh kita apa ya, berlebih-lebihan dalam beragama memberatkan diri kita. Padahal kita nggak mampu, nggak perlu antum sampai berhutang, nggak perlu antum antum anak saya punya uang cuma 700 bisa beli kambing buat akhir kau tujuh ribu, bisa nggak? Amin Afan, dapat 700 dapat itu, dapat 700 ratus antum bisa akhir kok, tujuh ribu, tapi nggak dimasak, nggak apa-apa, antum potong, antum bungkusin plastik, antum bagikan ke tetangga mohon maaf nggak bisa masakin masak sendiri ini akikoh buat anak-anak sampaikan jamaah jangan jangan membebani diri antum original